HUT RI ke-74 negara
tercinta kita yaitu negara Indonesia. Di mana di dalam suasana yang cerah ridhonya Ilahi. Betapa zaman dulu itu para pahlawan kita yang telah mendahului kita dengan cucuran darah dan air mata begitu luar biasanya muaranya beliau-beliau yang telah meninggalkan kita mendapatkan tempat di sisinya. Tempat RT berkumpul kemudian membahas bagaimana kalau kegiatan HUT RI kita jadikan satu biar guyub. Kemudian kita laksanakan hari ini dan insya Allah ada agenda lagi yaitu tanggal 1 September. Itu nanti kita adakan jalan santai tempatnya di sini. Dan hadiahnya kalau tidak salah hadiah utamanya sepeda pancal ya. Hari ini, malam ini renungan kita 74 tahun yang lalu Bung Karno kalian Bung Hatta memproklamasikan Indonesia merdeka. Karena itu, ayo khusus untuk Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, kita beri hadiah Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Bapak Soekarno wa khususan ila ruhi Bapak Hatta. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madkhalahum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata ma'wahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was syafa'ah wal ni'mah 'alaihim. Al-Fatihah.